Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Makasih Al-Fadis, pengusi majlis, barisan pegawai Masjid Al-Azim, ahli-ahli jutaan kuasa takbir masjid, barisan kepimpinan masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama meluangkan masa pada minggu yang pertama, iaitu minggu atau bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak saya minta yang di belakang sana tu ke depan sikit, boleh tak? Sebab dekat dengan perempuan sangat. So mari sini. Minta maaf ya, Dik. Meh. Tak payah menyandalah, muda-muda lagi tu. Sebab terlalu hampir barisan dengan muslimat, nanti mata ni syaitan dia tolak ke kanan. InsyaAllah orang baik-baik semua ni. Ambil kursi, kalau kursi menyanda ada boleh ambil. Banyak kot. Mungkin pinggang tak larat. Saya pun tak boleh juga kena pakai penyanda sebab tulang belakang saya pun dah tak original. Ada besi. Jadi memang perlu bersanda tiang. Tak apa saya. Menyanda saya tak larang, tapi mari ke depan sikit. Baik. Dimaklumkan Datuk Timbalan Mufti Pahang ada menyampaikan ceramah pada malam 22 Jumaat malam Sabtu. Saya tak tahu dia cakap apa sebab malam itu pun saya ada ceramah di Masjid Sayyidina Osman bin Affan di Bandar Tun Razak. Alhamdulillah saya dan dia ni satu rangkaian lah. Kami ada satu grup WhatsApp. Saya, Datuk Badli Shah, Datuk Izhar Arif, Ustaz Fadhi Mustafa, Ustaz Syed Nur Hisham, Ustaz Imam Muda Ashraf. Jadi kalau apa bergaduh pun, kata-mengata pun kami je. Dan Alhamdulillah, Datin maklumkan kat saya, Tok Bad ke Masjid Al-Azim. Lalu dia hantar kat saya poster. Orang masjid pun tak hantar poster kat saya. Tapi isteri. Hello. Isteri Datuk Bad hantar poster. Setempat nampaknya, kata dia. Jadi Alhamdulillah tajuk saya diberikan amanah oleh pihak jawatankuasa tentang apa pembuktian kita yang kita kasih atau cinta kepada Nabi SAW. Saya ingat tak banyak kot. Bukti-bukti, tanda-tanda. Tapi kalau bukti, apa bukti kasih Nabi ke atas umat, banyak. Tapi kalau apa bukti kasih cinta kepada Nabi, saya ingat kurang sangat. Sebab kita nak highlight baca kitab 40 hadis Imam Nawawi pun ramai orang menentang. Pasal tak? Pasal tak? Walaupun dia bukan Islam.
Maksud dia mereka sudah berani untuk menidakkan silibus hadis 40 ni tidak sesuai nak diajar. Tak apalah, ya. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Zaman sekarang ni di charge 3R, religion, royal and risk. Yang keempat rempit anak. Ya. Kita tak ada kuasa nak cakap lebih. Ustaz-ustaz ni hanya layak bercakap. Nak pakai, tak nak buang. Ni tanda-tanda akhir zaman lah. Ya. Lagi ustaz tu boleh ceramah, tuan-tuan dengar je lah. Dan satu hari nanti tidak mustahil ustaz-ustaz, ahli-ahli ulama makin hilang rasa orang kata orang ni. Memang adalah hadis sebut, bila banyak orang jahat, orang-orang alim, dia akan jadi macam pening kepala dibuat dia. Sebab tu bila ada seorang wanita Melayu yang menentang enakmen jenayah syariah negeri Kelantan, ada 17 enakmen. Kesian lawyer-lawyer kita, peguam-peguam kita. Dan kita pun saya rasa diam je, tak cakap apa. Enakmen jenayah syariah itu, mereka berjaya kes liwat negeri Selangor dan mereka menang. Majlis Agama Islam kalah. Sedangkan hukum liwat syariah itu lebih ringan daripada hukum sivil. Dia orang bukan pasal itu, memang sengaja niat mereka ini untuk menentang. Jadi saya tak kisah mereka yang menentang hadis 40 tu, mungkin mereka tidak faham tujuan yang dibuat oleh pihak kementerian itu sebenarnya untuk anak-anak Islam. Dan saya yakin kalau dia orang buka buku ataupun kitab 40 Imam Nawawi itu, Imam Nawawi bukan 40 akhir zaman, tak, 40 hadis Imam Nawawi itu yang dihimpunkan, mungkin mereka tidak faham kenapa kita ajar ataupun didik di sekolah-sekolah. Saya sendiri pun terbina atas usrah hadis 40. Usrah kita mesti tekan hadis 40 sebelum madza ya'ni intima'i lil Islam. Kenapa saya perlu ikut Islam? '86 dan di Pakistan sedikit pun kita pakai. Sebab hadis 40 ni memang Imam Nawawi rahimahullah ni dia himpun tu dengan semayang hajat dia, siqarah dia, bukan macam kita. Barulah termaktub 40 hadis tu banyak, tapi dia kat hadis ni paling sesuai. Sehinggakan hadis yang paling ringkas ada sahabat boleh hafal semua. Tinggalkan benda yang tidak meragukan kepada benda yang tinggalkan benda yang meragukan kepada benda yang tidak meragukan. Apa maksud dia? Makan minum halal ke haram? Tak ada tanah halal, jangan beli. Bila ada confuse dua pertembungan jiwa, negatif and positif, buang dua-dua tu. Jangan gagah makan. Lepas tu Nabi Muhammad ni dia very simple. Hadis dia pendek. Lepas tu disebut apa dia? Nabi kata antaranya ialah ada yang agak panjang. Ada seorang lelaki Ash'as Akhbar Kemasai berdebu, angkat tangan minta tolong pada Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Cuba tengok hadis 40. Tapi wa malbasu haram
wa mat'amu haram fa anna yustajab lah. Angkat tangan punya tinggi, nampak ketiak tadi, ya Allah, ya Allah. Macam mana nak diterima, kata Nabi, makan minumnya pakaian dia berhasil yang haram. Tu didik anak-anak. Kita di Malaysia ni mudah je. Ada tanda halal JAKIM tak? Ada. Okey. Tak ada, jangan makan. Dan Nabi kata, jangan bela kambing, lembu dekat kawasan rumput larangan. Takut kambing tadi pergi masukkan kepala dekat pagar, makan rumput sebelah. Haram. Hadis 40 sebut. Sebab tu kalau tuan-tuan dapat tahu, didik anak-anak kat rumah, hadis 40 bagi saya cukup. Pakai basic. Tapi kita tak nak ajar. Kalau nak beli kitab Syama'il Muhammadiyah tu, dia tebal tu, larat baca. Ni tebal ni ni, larat baca. 40 pun tak habis. Cuba tanya diri sendiri, tuan-tuan. Termasuk saya. Ada di 40. Yang ni, apa bukti cinta pada Nabi? Kitab hadis Nabi pun tak ada dalam rumah. Patut buat hadis Nabi, kita keluar rumah, berapa ramai orang Melayu Islam yang tak baca Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billah. Tuan-tuan, demi Allah, tuan-tuan, jawab sendiri, ramai terlupa baca. Tapi Nabi tak pernah melupakan kita. Nabi menceritakan daripada celah kangkang manusia, macam mana nak kencing, macam mana nak basuh, bulu kemaluan, bulu ketiak, semua Nabi bincang. Tuan-tuan, saya cabar tuan-tuan, bagi tahu apa yang Nabi kurangkan. Nonsense, nothing. Tak. Makan dengan tangan kanan, peradaban makan. Makan dengan tangan kanan, belum tu baca bismillah. Makan dengan apa yang ada depan makan kamu. Ajar anak, adab anak. Jangan pergi ambil rata terus makan kat meja ramai-ramai. Tak ada adab. Kita makan meja ni, anak kita pun ronggong sana ambil. Tak ada adab. Nabi tepuk tangan anak tiri dia. Ya gulam, sembillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, baca bismillah, tangan kanan, makan apa yang ada dekat dengan kamu aja. Kalau nak, minta. Cuba kita tengok anak-anak kita makan. Kalau bak yang paling simple, bak paling mudah, tapi tak ada adab, apa bukti cinta kat Nabi? Nak masuk tandas boleh terlupa masuk dengan kanan, nak keluar tandas boleh terlupa keluar dengan kaki kiri, nak majut-majut tadi ni terlupa kaki kiri dulu. Mana mental kita? Yang kesyik hati, tuan-tuan, I blame myself. Saya maki diri sendiri. Ha. Nak bangun tidur baca alhamdulillah pun terlupa. Sebab terlewat bangun, Allah, dah pukul 8. Allah aja lebih kurang. Nabi kata, alhamdulillah. Lepas tu buat kerja tension, anxiety, depression buat kerja. Lepas tu merajuk dengan bini, merajuk dengan laki, merajuk dengan anak-anak, merajuk mak bapak. Lepas jadi, hilang seminggu, hilang dua minggu. Pasal apa? Ni, uskedil kandir buat kharab bagiya. Urdu kata dalam jiwa ni dah rosak, tuan-tuan. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha salahan nas salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ingatlah dalam dada kita, badan kita ada seketul daging. Kalau dia baik, semuanya baik. Kalau dia jahat, semuanya jahat. Jawapannya apa? Hati. Cuba cari ayat hujung tu. Cuba cari ayat dekat hujung. Nampak ayat hujung sana? Nampak? Dia lepas?
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Tetapan ayat, apa maksud ayat itu? Dan kita tak faham, sebab itu tak ada tatbik, tadabbur je tak ada. Sebab tak faham. Al-Fatihah pun tak apa makna dia apa. Semayang dah 50 tahun dah tak faham apa dia. Lepas tu Yahudi buat apa tak terasa geram dengan dia. Sedangkan you baca Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim wanaddallin. Maghdubi alaihim al-Yahudu waladdallin an-Nasara. Sampai Nabi sindir kita, la tattabi'an wa la tattabi'un sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu, sehinggalah mereka masuk juhradabbin, lubang bewak pasir, lattaba'tumuha, hampa pun wajib ikut dia orang. Sahabat tanya, al-Yahudu ya Rasulullah, al-Yahudu wan-Nasara. Nabi jawab apa? Faman ya Rasulullah, sunnah siapakah yang kau maksudkan? Adakah Yahudi dan Nasrani? Nabi jawab, faman, maka siapa lagi? Walan tarda ankal yahud walan nasara, tidak akan sesekali sampai mampus sampai kiamat dunia ni, tidak akan sesekali mereka Yahudi dan Nasrani redha dengan kamu, sehinggalah kamu hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut cara budaya mereka. What happen now? What happen now? Dah ada dah. Gunti rambut atas ada, buang tengah. Haram hukumnya tu. Budak Melayu gunti rambut tengah dia biar, sini dia buat tak. Al-Qaza' haram. Yahudi dah pandai dah. Fashion. Serangan mereka tentang 3F. Apa dia? Fun, food and fashion. Jaya dah. Melayu rambut sini tinggal, botak botak tepi. Bukan nipis, dia botak terus. Macam Pulau Keri dekat Pulau Indah Kelang tu. Cuba tegur dia. Alah ustaz, mod zaman sekarang. Nampak tak? Kita tegur dia, dia lawan balik. Sebab apa? Jiwa Yahudi dah merosak dalam diri dia. Seorang ustaz yang beriman tegur pun ditolak. Ini yang disebut hadis tu, orang alim pening kepala dengan perangai orang kahani ni. Saya tak kata saya ni beriman ke alim, tidak, tapi ada ustaz tegur dia, dia lawan balik. 1924 Yahudi boleh mengalahkan kerajaan Osman jatuh. 1942 dia terbalik. Triple S, triple F, berjaya. S, screen, smoke, sex, jalan. Smoke terbuanglah, screen, song, sex. Kemudian F tadilah. Lalu Allah tempelak Nabi. Qul inna hudallahi huwal huda. Ya Muhammad, sebut. Petunjuk yang paling sebenarnya adalah petunjuk daripada Allah. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Eh Muhammad, kalau kau dah ada ilmu, dah ada iman, tapi kau gagah juga ikut cara mereka, ingat, aku takkan tolong dan bantu kau lagi wahai Muhammad. Ha. Nabi Allah beritahu kita. Apa bukti cinta kita?
Sebab itulah pandangan para ulama ada menyebutkan kepada kita antaranya. Dia kata apa dia? Antaranya lah. Min tamami hubbil mahbubi ay yuhibba ma yuhibbuhul mahbubu. Min tamami hubbi al mahbubi ay yuhibba ma yuhibbuhu al mahbubu. Daripada kesempurnaan buktinya cinta kita kepada orang yang kita cinta, mestilah mencintai apa-apa sahaja yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Daripada kesempurnaan cinta kepada Nabi kita, ikutilah baginda, cintailah baginda. Apa-apa saja yang Nabi cinta, kita juga mesti cinta. Nabi suka makan dengan kanan kerana kita cinta Nabi kita. Kanan digunakan sebelum menyuap makan ke dalam mulut kita. Nabi suka masuk masjid, guna dulu kaki kanan. Kita pun cinta Nabi, gunakan ke kananan. Nabi bila keluar daripada masjid, Nabi langkah dengan kaki kiri kerana kita cinta Nabi ke kirian. Boleh buat tak? Susah tu. Jangan main-main. Saya ulang balik, termasuk saya. Ayat ujung tu apa? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Hei orang yang beriman, ingatlah Allah banyak-banyak. Ingat mungkin di sini, ingat mungkin di sini, di akal kita atau di hati kita. Yang penting pagi petang, subhanallah, sucikan Allah. Bukuratan pagi, wa asilan petang, atau bukuratan siang, wa asilan malam, boleh belaka. Puji Allah, sucikan Allah. Ni pergi kerja kat pejabat pun ayat semayang tak ambil. Kata cerita Nabi. Nabi kanan Nabi rajulan mutawaddian. Adalah Nabi berkesenantiasaan. Beruduk sepanjang zaman. Atau ada hadis sebut Nabi tak jawab salam sebab Nabi tak ada ayat semayang. Oh. Assalamualaikum, Nabi tak jawab. Bik main, waalaikumsalam. Sampai macam tu Nabi jaga. Apa bukti cinta kita? Nabi yang semayang bukan benda susah pun. Nak pergi kerja. Lepas tu kena dengki, kena hasad, kena sihir, penyakit ain, bini suka jantan orang. Jantan suka bini orang. Terbalik. Sebab apa? Sebab penyakit. Ni. Nabi pesan bacalah 3 kali petang, bacalah 3 kali pagi, terhindar daripada kejahatan. Kalau baca pagi sampai petang, kalau baca petang sampai pagi, apa dia? 3 qul. Sebab apa? Qul yang kedua ni penting. Bawah tu apa dia? Min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiq idza waqab. Ni tengah malam hari ni, waqab bila dia gelap. Orang buat jahat malam senang pada siang. Sekarang ni siang mau buat jugalah. But important things, the wording ialah ni, bawah ni. Min syarri hasidin idza hasad. Ada ustaz orang hasad dengki sihir, ustaz mati ustaz tu. Ada ustaz mati kena santau. Ada yang kena sihir santau tak mati-mati lagi. Ada sebut nama semua tahu. Ada orang berdengki dengan bahagia suami isteri. Dia hantar sihir pemisah suami isteri. Ada berlaku di Selangor. Ni sedang berlaku sekarang ni. Ada dekat kepala saya sekarang.
Ada jantan jadi pihak ketiga kacau bini. Bini terpersona dengan dia. Allah, muka bini tu kalau macam tu tak apa juga. Muka biasa je, tinted je. Tapi pasal bini kaya, cantik rupa belakang kira. Allahu Akbar. Pasal apa? Ni. Eh, ibu, kak, maklong. Belakang tu. Ni, bagi tak nak darah kakak, bagi tak menantu kakak semua ni. Jangan pergi lelaki hantar, balik lelaki lain ambil. Ini berlaku dekat saya. Kes saya. Kesian suami dia menangis. 6 bulan bini tinggal ikut jantan. Minta cerai. Pasal apa? Ya Allah, Akbar. Bukan budak bini tu baru menikah sebulan. Anak 5 orang dah. Kadang-kadang jantan pun bangang juga. 5 orang dah, babe. Kau cari nak darah berlambak kat Ampang Jaya ni. Pandai Indah ni. Adik imam pun ada lagi. Jadi apa? Ni. Ya Allah Akbar. Allah musta'an. Ghafarallahu lana walahum. Daripada kesempurnaan cinta kita kepada yang dicintai, kena mencintai apa-apa saja yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Faham tak faham tu? Faham tak kaedah ni? Ni kata-kata hikmah, bukan hadis Nabi, eh? Kata-kata hikmah. Saya selalu buat contoh ni, Tuan Imam, saya buat contoh. Nabi kata apa? Very simple je. Ni, dengar lelak. Bulu. Misal, janggut dengan rambut tak masuk. Bulu misal, tapi saya buat kelakar tu orang gelak lah. Malam tak buat kelakar kot, saya nak serius sikit malam ni. Sebab mic dia sedap. Saya buat gurindam macam malam ni. Bulu, ya, bulu misal, bulu ketiak, bulu kemaluan. Baik, jantan betina. Ya, jantan betina pula. Laki perempuan. Yang keempat, kuku. Kaki, kuku, tangan. Nabi kata apa? Jangan panjang lebih 40 hari. Cuba tuan-tuan ingat balik. Bulu kemaluan tuan-tuan berapa lama dah tak buang. Bukan suruh cabut. Cabut mampus MC 6 hari. Bengkok. Cukur gunting. Cukur gunting. Trim. Yang ni jangan. Yang ni jangan. Tempat malaikat bergantung. Jangan buang walaupun 2 orang. Sebab Nabi, sahabat Nabi ada 3 orang. Dia pergi buang sebab sahabat semua janggut lebat. Nabi tak tegur, dia tak cakap kan. Nabi masah muka dengan dia. Tu, dahsyat tu. Ni hebat power ni. Jangan-jangan. Ini yang kerja kerajaan, polis, askar tu lain cerita, itu undang eh. Jangan kata kat depan, itu undang depa. Ada azan eh. Dah start azan dah. Baru mula je azan dah. Tapi jam ni tipu. Asal baru mula 10 minit. Tak apalah. Udahlah tu. Kau panjang pula dah. Mentang-mentang Aisyah 4 rakaat. Okey. So jangan ke mana-mana. Pastikan bersama saya. Bulu apa seterusnya. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
La haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatun qaimati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'as maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tughma. Allah fillina wa tub alayya innaka antat tawwab rahim. So ada dua, bagaimana peranan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia ada dua. Yang pertama dia panggil hubbuhu, ya, ataupun al-hubbu. Yang keduanya adalah ittiba'uhu ataupun al-ittiba'u. Yang pertama kita kena tanam rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bila ada rasa cinta itu wujud, maka kita mesti mengikuti apa sahaja yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat yang ketujuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha shadidul iqab. Dan apa sahaja yang Rasulullah bawakan kepada kamu, fakhudhuh, ambil, peganglah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Nabi cegah, kamu kena hindarkan daripada cegahan tersebut. Ingatlah Allah, takutlah pada Allah. Jangan main-main dengan Allah. Takut pada Allah ialah dengan melaksanakan apa yang dititah perintahkan sunnah Nabi dan apa dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ini terkandung dalam satu surah yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, yang ayat ini memang sinonim bila masuk saja maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat tu pada Allah mengajar Nabi satu motivasi. Allah ajar Nabi satu wahyu yang hebat. Dia ada syarat-syarat tertentu. Apa syarat dia berbunyi macam ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul. Yang tadi qul innahudallah huwal huda. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah, wahai umatku, sesiapa yang kata dia cinta pada Allah, fattabi'uni, maka dia kena ikut aku. Tengok sini ada al-hubbu walittiba'u. Maksud dia, kalau kita nak rasa cinta Allah itu, kita dibalas oleh Allah, kita wajib, wajib, wajib ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kita dapat? Kalau kita minum, kita kata kita sayang Allah, rezeki air ni rezeki. Minum itu siapa yang hilangkan dahaga? Bukan air tapi Allah. Ini penyebab hilang kausan, betul tak?
Kalau kita lapar, kita makan nasi walau beras mahal sekalipun, gagah makan juga nasi beras sebab Melayu muka beras belaka, tak boleh makan capati rutinan. Ya, termasuk saya bercakap sekali lah. Dia lapar, dia makan nasi. Nasi penyebab kenyang, tapi yang mengenyangkan Allah. Tapi ingat, itu semua nikmat Allah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ingat nah, dia tanya kita nikmat Tuhan apa yang buat. Sebila nak makan, tengok eh. Janji perjanjian ini kita panggil dalam bahasa kita ni persuratan, memo of understanding between Allah dengan Rasulullah SAW. MOU tu saya buat koma depan lah. Ya. Nanti nampak macam tak ada adab cakap pula. MOU maksud gini. Wahai hamba aku, kalau hamba kata hamba sayang kat aku, hamba kena ikut Nabi. Aku pergi dua kat hamba. Ya Allah. Umat Nabi lain tak dapat. Umat Nabi Muhammad je. Umat Nabi Muhammad special dia. Ada dia buat amalan, dosa terampun, pahala diangkat. Apa dia? Main masjid. Jalan main masjid. Di kulli khutwatin, setiap langkah tu darjat naik, dosa terampun. Umat lain tak dapat. Tak dapat. Umat lain Yahudi kalau nak tobat dia kena bunuh diri. Sebut dalam Quran. Amik bisa faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Sebab Yahudi jahat nak mampus cerita bagi, tapi orang kita tak faham lagi. Nak buat macam mana? Dia nak buat diplomasi lah, nak buat kedutaan pun dah mula dah. Arab musamar sekarang habis semua. Kota Dubai, Emirat, Bahrain. Aduh. Ni dia kata. Fatihah baca pandai, cuba buang lah. Nanti dia berkata, oh boleh tak Fatihah jangan baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Boleh jadi dia ikut. Tak semayang lah. Yang tak semayang semua ikut lah. Sebab ikrar itu musibah 17 kali. Kita kena laknat puan-puan ni. Minta jangan jadi pengikut Yahudi dan Nasrani. Kalau kita tak semayang, bila boleh baca? Tell me. Ada. Lepas tu kita jahat. Hidup kita songsang, sesat. Dengar hadis sesat ni. Bila kita minum, apa kata Allah, firman Allah? Kalau kamu cinta aku, kamu kena ikut Nabi. Aku bagi dua benda kat korang. Apa dia? Yuhibbukumullah. Aku akan cinta kamu balik. Ni, minum. Ni, pegang kanan. Allah tak sebut dalam Quran. Ada Quran bakallah. Ada tak dalam Quran agak-agak? Minum dengan kanan. Ada tak? Ha, tak ada. Siapa yang buat? Nabi. وَمَنْ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ikutlah. Nabi makan kanan. Kita kenapa makan kanan? Sebab kita nak dapat dua benda. Makan kanan. Yuhibbukumullah, Allah sayang kamu. Yang paling penting benar. Wa yaghfir lakum dhunubakum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dahsyat sungguh Tuhan bagi kat kita. Dengar ni. Nak minum, tangan kanan. Kanan ni dapat dah cinta Allah, dapat dah ampun dosa dah. Tak minum lagi. Bila nak minum? Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kali kedua. Waktu minum pula. Tak boleh lebih. Satu nafas, tiga kali teguk. Tarik nafas. Berhenti. Satu lagi pahala. Satu lagi dosa terampun. Maknanya, lepas makan, minum. Alhamdulillah. Empat cinta, empat ampunan. Minum je. I repeat. Agama lain tak dapat. Umat Nabi lain tak dapat.
just for our last prophet, the final prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini dapat anak. Nabi kata hari ketujuh belah lah mulut anak. Tahniq. Dia tunggu dekat tujuh bulan baru tahniq. Sampai hilang jari ustaz tu. Budak tu gigit. Macam ikan buntal lah budak tu. Tuan-tuan, orang masjid pun kena beritahu. Sebab tu kalau boleh, mana-mana anak kelahiran qariah ni report dengan masjid. Bukan mati je. Ini mati je. Laporan beranak tak ada. Kita tak ada rekod beranak. Kita datang ke Samik dan tanya, anak Haji dah tahniq ke belum? Dapat pahala tuan. Kita report mati je. Report beranak haram. Dia tak beritahu. Pak lebay ni jadi mangsa suruh doa bini beranak cepat mengandung dak lagi dapat anak haram tak berjumpa. Kedekut nak mampus piang. Nak bubuh nama anak tanyalah orang masjid. Esok ustaz sini mengaji tinggi-tinggi nama anak sesuai tak dibuh nama Siti Krokodiliah. Krokodiliah kan krokodil. Tu anak macam buaya darah jantan orang. Nama anak buat nama pelik-pelik. Nama syubah dengan Yahudi. Perempuan kanisah. Perempuan apa nama ni. Apa tu. Gereja. Aduh. Tapi kadang-kadang kita ustaz tegur bapak-bapak tak nak terima sebab nama sedap. Allahu Akbar. Jiran saya dia tak marah kalau dia dengar pun. Anak dia nama Ibnu Qayyum. Saya tahu makna kan Ibnu Qayyum tu apa. Dia dengar ceramah. Mungkin duduk di belakang kot. Dia tak suka duduk depan. Panggung Melayu kan. Mewah duduk belakang. Ustaz dia kata Ibnu Qayyim. Bukan Ibnu Qayyum. Dia buah nama namanya Ibnu Qayyum. Anak dia berbanak. Teriak sampai ke sudah. Dia kata pasal apa? Saya baca ayat kursi semua. Dia kata nama apa ni? Qayyum. Okey. Abdul Qayyum. Aidah Ibnu Qayyum astagfirullahalazim kata ji tak kena ji salah Ibnu Qayyum maksud dia macam kita tulis Ibnullah anak Allah. Habis tu saya dengar saya ceramah tak itu Ibnu Qayyim. Alhamdulillah anak tu baru lebih kurang sebulan kot dia pergi tukar balik nama dia sekarang ni Ibnu Qayyim. Tapi kita panggil dia Qayyum juga sebab kita niatkan Abdul Qayyum. Tentu nampak tak? Sebab kita kena rasa kita pandai. Tuan-tuan, anak saya Huzaifah, Hanzalah, Harithah, Muhammad Harithah bin Wahbin, sahabat Nabi. Nama bunyi macam perempuan kan? Dia kata, macam perempuan? Sebab hang buta sejarah. Maisarah, bukan nama lelaki perempuan, nama lelaki. Tapi tak apalah, dalam masalah lah, maksud bahari itu pemudah cara seorang wanita, okeylah. Huzaifah nama lelaki mana ada nama perempuan. Allahu Akbar. Nama anak saya dengar Huzaifah belakang tu anak sulung 27 tahun lah. Muhammad Huzaifah, Hanzalah, Muhammad Harithah, Humaimah, Hazim, Hadilah, Hatim. Dan nama ni semua saya rujuk dengan tok-tok guru. Walaupun saya faham bahasa Arab. Okey. Tok Guru selalu dah meninggal dah. Bekas ketua hakim rumah syariah Selangor. Ayahanda. Cadang nak buat nama Sian-Sian. Cek. Okey. Dia sebut nama tu. Harithah bin Bab. Saya kan Haslin. Ada jiwang-jiwang juga masalahnya. Ada juga jiwang-jiwang tu. Nama saya Haslin. Bini nama Hawa. Oh jadi cari ish mualah. Quinary ish. Kalau Mazuin Hamzah bekas isteri Sultan Brunei tu. Dia quinary M. Mazuin, Mazlan, Maznah, Mazdah. Semua dalam tu kan. Ni saya ish. Haslin, Hawa. Tapi bila cari teksi. Kata nama ish tak ada. Rupanya teksi. Takkan kot beli teksi kot majramah. Tak jadi ya. Ish kan. Ish. HB kan. Haslin Baharim. Rupanya teksi je layak pakai nombor tu. Takkan bukan teksi mai. Boleh tu tak biji kita tak boleh saat tu untuk teksi saja. Jadi saya refer. Yes. Muhammad Harithah ni saya agak ni sikit. Tanya Profesor Madya Dr. Fadlan Muhammad.
Osman, pesyarah Al-Quran di UKM. Itu ke adik saya mengaji sekolah Pakistan. Kata, "Lan, agak-agak ni Abang Sin nak buah nama ni macam mana?" Dia kata, "Abang Lin nak apa?" "Abang Sin ni kemudian nak urut hak." Dia kata, "Harithah, Harithah bin Wahbin." "Oi, macam perempuan ni." "Tak, Abang Selin ni Harithah sahabat Nabi." "Ha? Saya pun refer pada alim ulama." Saya bilang balik, "Saya pun bubuh nama anak berpandu pada kecak ulama. Tapi saya beritahu, Ustaz, saya cakap nak buat gini, Huzaifah, Masya Allah, akramul akramin." Nama paling baiklah Huzaifah, sekretari Rasulullah SAW. Bukan saya tolak Umar tak, tapi saya kebetulan sahabat Nabi semua. Sebaik nama, nama sahabat-sahabat aku. Tapi nak cerita, nak bubuh nama tu pun kena-kena tengok sunnah Nabi. Tak buat tahnik. Akikah umur 40 tahun. Akikah ke benda 40 tahun. Kalau kau tak ada duit, tak payahlah buat. Buatlah korban. Nampak tak? Tanya akikah buat tak? Main belah mulut kat saya. Bukan belah mulut saya. Saya belah mulut dia, anak dia lah. Tanya dia, Kelantan lah. Kelantan. Dia kata, "Bila nak buat akikah?" "Ha?" "Oh, tak tahu ke Ustaz. Moga piti tak ada sangat," dia. "Mungkin bila 12 lagi Kelantan lah." Dia kata, "Piti tak ada," dia kata. "Dia mah kerja mana?" Saya kata gini-gini. "Gaji dia mah berapa?" "3,000 ya." "Orang tina dia mah?" "3,000 juga." "6,000 dah." "6,000. Kalau dia mah sipir, dia mah tahu tak bini dia mah ni, ngandung anak dia mah ni, berapa bulan?" "Tahu, Ustaz, 9. "Kok 9? Kalau dia mah seorang 50 ya, rumah dia mah 50 ya, sebulan 1 ya dah. Kali 9, 9 ya. Mana kita tak piti?" "Oh, natai sungguh mu ni." Bohong. Siapa melawan tu? Ada juga orang melawan aku kat majlis ni. Gura-gura dan ya Allah. Korban. Raya haji gede-gede memang, tapi korban haram tak buat. Allah, tuan-tuan. Duit tak ada. Bohong. Saya sendiri pun simpan sebulan 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 500, 500, 500, cukup 12 bulan 6,000. Tak boleh beli kat lembu. Ada 10 orang melantar, 10 saya buat buat lembu tu aja. Siniat keluarga saya, ada khilaf. Ulama kata boleh. Satu lembu, kalau ada 12 orang, kira sekali lembu. Buat nama keluarga Ustaz Aslin. Selesai masalah. Allah tahu niat saya. Tapi, ni. Sunat saat buat dapat pahala tak buat. Tapi hang hisap rokok tu boleh pula. Hak tak buat tu dapat pahala. Yang hang tak dapat. Susah nak marah rokok pula. Tiba-tiba buat sunat-sunat solat sunat ba'dah tadi pun ramai tak buat. Ish. Kusmilan dah buat. Ish kusmilan dah. Allah bantu. Teman tuan eh. Saya bab-bab rokok ni ialah adik beradik sok rokok juga, adik sok rokok. Saya pun sok rokok dulu ni. Gini je lah. Kalau kita sayang Nabi, di mana usaha untuk berhenti? Saya tak kata haram, walaupun fatwa mengatakan haram, tapi gunakan hak lembut sikit. Makruh. Makruh ni maksud dia benda yang dibenci. Lah. Bukan tak nak berhenti terus tak boleh. Tapi ada tak usaha mengurangkan rokok? Kawan saya yang bagi nombor plat tu, WY78 tu nombor kereta saya tu, dia bagi. Nombor dia mahal. Sampai 50,000, 1,000, 7, 7, 7. Dia minta 7 je. 7, 7, 8. Saya beli kereta dengan dia, dia bagi nombor tu. Saya ambil tu nombor ni. Dia tepi haji saya 2010. Dia sokok Salem. Buat kuliah kat Madinah di Mekah. Tuan-tuan tahu. Balik-balik tu. 360. Ush, saya berfikir. Boleh you bro. Boleh you berhenti. Dah Ustaz kata. Kena azam lah. Yang kedua jangan kawan geng perokok. Sampai sekarang ni. Dia bos pejabat ni. Duk tumpang budak-budak. Mak pion. Mak-mak. Nanti later ni. Yalah. Bos. Rokok bos. Ambil meja. Ni. Ambil RM20 beli 3 kotak.
dia tak akan menjadi. Mana-mana yang ditinggal di kehalap anak-anak staf dia sapu. Dia berkata, Ustaz, alah, boh tu Ustaz, berapa hari je. Saya tak jawab saja. Dah doa lah, benda baik, insyaAllah lah Ustaz. Sekarang ni, dia boleh rokok sendiri lah, pada muka dia orang. Tu boleh rokok seluduk. John lah, apa, keritek lah. Nak-nak, ni gini. Benda makruh ni, tak apalah, okeylah. Saya pun sebab bapak saya pun seokok lah. Adik saya yang pernah kali kena rush dengan polis tu, dia taubat terus dah. Dia kawan geng-geng isap ganja. Tapi rambut dia panjang, dia tak isap pun. Mukul dia cengkung enggak. Dia semua tak ada masalah, dia negatif. Tapi faham je lah, dapatlah habuan dengan polis dekat apa nama tu dekat Belas Menyih tu. Dapatlah habuan polis, bumpang-bumpang juga sebelum nak keluar. Saya telefon polis Kuala Selangor, tanya kes macam mana. Kata Ustaz, adik Ustaz settle. Tapi nak settle semua tu kena duduk lock up dulu. Kencing, dia ceh-ceh kencing. Dia pergi tengok duduk motor main takraw. Lepas tu saya kata, rambut hang, aku balik nanti, rambut hang panjang, aku buh penerajang. Nak try nak rasa terajang sulung aku, hang simpan panjang. Itu saya sebut nama Allah, bukan bohong. Itu hikmah saya. Because I have more power, you know, because I first daripada anak-anak. Hang tolong berhenti. Tapi masa tu lah ni dikahwin, isap balik lah. Saya balik-balik rambut dah turis botak. Macam masuk wataniah tu. Kecil. Mak kata, ha, takut dengan hang tu. Botak, rambut turis lincin. Dia potong nombor satu tu. Dia berhenti okok lama. Tapi sejak kahwin ni dia tengok nampak isap okok agak. Tapi tuan-tuan yang mengaji, kita yang mengaji ni, Rasulullah Nabi, saya pesan kat orang. Apa bukti? Ish, kata, ya Allah, celaka betul Ustaz ni ceramah rokok pula dah. Aku kena buat juga dalam jenis ni. Ustaz lah, besok rokok isap 10 batang. Mungkin try 5 batang, try tengok. Ayan. Ni Ustaz ni mengajar, so berhenti ke, suruh sambung lagi. Contoh. Itu antara dia kan. Minta maaf lah tuan, jangan marah . Tapi nak cerita, benda tu hukum makruh. Allahu Akbar. Tengok, disebut oleh Nabi, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia lagi? Kalaulah kamu, dalam bahasa mudahnya, kena buat apa? Iaitu, la yu'minu ahadukum matta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi kata apa? Tidak beriman, dalam bahasa lembut sikit ada orang terjemah, tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah aku, kata Nabi, dicintainya melebihi ayahnya, anaknya. Ayah ni anak, ayah pak lah, ayah mak lah, ayah maknya, anaknya dan masyarakat semuanya. Apa maksud dia? Wan nasi ajma'in. Seorang pemimpin, dia nak buat keputusan mesti berdasarkan kepada sunnah Nabi. Kalau you seorang pemimpin Islam, benda membawa kepada kriteria-kriteria yang menjahanamkan anak-anak, tolak. Walau kawan kamu kapi ramai dari kamu, tapi kamu seorang pemimpin. Kalau kamu seorang pemimpin, ayah kamu buat benda tak betul, haram ikut dia. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan taat seseorang pada menderhakai Allah. Jangan taat. Bapak jangan ikut dia. Hai, buka tudung lah, rimah tengok tudung-tudung ni. Hey, asrama sudahlah. Malu bapa kata anak bapa ni macam ustazah pula. Ayah, sorry lah ayah tadi. Kenapa ni cakap? Ayah, sorry lah ayah. Kalau ayah rasa saya tak sesuai dengan ayah berjalan, ayah pergi je lah. Saya duduk rumah. Lawan cara baik. Jangan, ya ke ayah? Yeah. Buang, habis cerita. Cinta kepala bapak begitu. Isteri kita apa, Sami? You ni sejak mengaji dekat Majlis Al-Azim, Kuala Tuhan ni amway. Pakai je, apa, tudung punya lepuh. Ish. Macam orang dakwah. Pakai base. Sekarang je. Yang tutup sini sebelum. Macam sik tu.
nampak, nampak apa ni? Telinga. Ada tak orang perempuan pakai tudung tapi nampak telinga? Tanya dia, ustaz mana ajak hang? Ustaz hang tu Karam Singh Walia ke? Tak maaf bagi sebesar nak kita kat dia, tidak nak bagi tahu. Ustaz hang tu ya ahloi ke? Tak perasan tak? Tak perasan tak? Ada orang pakai tudung, hak macam sangguih tu, nampak telinga, ni, dia punya gelang macam ni, punya besar. Lepas tu duduk ribas, panas lah. Mak, segan nak jalan dengan mak macam ni, mak. Mak pergi je lah. Rasa janggal jalan dengan mak. Yes. Ambil belagak budak sekarang ni. Terima je lah hinaan dia. Terimalah marah mak. Tapi jangan bersengkokoh dengan mak. Pasal apa? Mak, cinta Nabi. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau dah apa yang kami. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Lepas menyanyi, di ujung saya rokok. Haram sungguh. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, zahara dinul muayyan bi zuhuri Nabi Ahmad. Ya hanana bi Muhammad, zalikal fadlu minallah. Kita duduk tausiah 5 minit. Siapa pergi ambil mereka ni buat selawat? Merosakkan majlis, malaikat lari. Ustaz lah, jangan panggil buat ni. Bukan semua. Hak yang bagus-bagus, ya Hana. Tapi ni ada 3-4 ekor ni. Ha, tu kasar bahasa. Kita tak, saya pula jenis asma, tak boleh bau rokok. Di restoran mamak Mbak Jen tu pun, saya tengok muka dia. Sebelum aku bangkit. Something sikit. Nah. Tua muda sorry, tak respect langsung. Sampai dalam jamban boleh hisap benda tu. Tuan-tuan nampak tak buruk tak buruknya pepuk ni? Marah pun saya harap celaka aku balik dulu. Tak nak semayang natang babi tu. Mana maki turis babi tu pada tempat tu. Hang tak nak rokok, hang tak apa. Dia balik. Bukan saya, ustaz lain. Ustaz tu kasar sungguh. Ha kan. Saya lembut juga ni. Saya kata bapak saya pun nak rokok juga, tapi nak tanya bila boleh kurang. Jangan dicetuskan bapak saya. Bapak saya dia kurang tapi dia lawan, nak lawan tu. Biar rokok daun lah, macam orang Jawa kan. Apa? Kerit apa nama? Apa nama kita? Rokok orang Jawa panggil apa? Lenteng. Ha kan jenis batu rokok cium. Ha tu bau sedap. Nyakannya bunga cekeh tu. Wallahu alam lah. Sebab ada orang yang kalau isap rokok dia sakit jantung, ada juga. Ada juga orang. Ha ya. Yeah. Ha. Ada datuk tu dia tak boleh buat rokok. Rokok dia sebatang dekat RM120. Doktor kata isap rokok tu datuk, jangan isap rokok biasa. Tak tahu siapa. Bila dia dah meninggal datuk tu pun. Tapi dia tak ada masalah ni, masalah hak lain pula sakit pula. Tuan-tuan kan?
Ini contoh saya bagilah ya, janganlah terkecil hati apa benda. Yang seterusnya tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan lihat akhir bicara saya pada malam ini ialah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menjemput kepada kita, inni taraktu fikum ma in tasa'tum bih falan tadillu abada kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim meriwayatkan yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu, maka jika kamu pegang benda yang ku tinggalkan tersebut, lan tadillu abada, sesekali dan seselamanya kamu tidak akan sesat. Apa dia? Kitab Allah dan juga sunnah nabinya, yakni al-hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia takkan sesat. Tuan-tuan percayalah. Tuan-tuan kena percaya kita tidak akan sesat dengan apa yang disebutkan tadi, iaitu kalau kita pegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kitab Allah Al-Quran. Sebab sahabat Nabi, dia suka bertanya tentang panggil Nabi. Tanya isteri Nabi, macam mana akhlak Nabi? Aisyah jawab, dalam hadis Bukhari sebut, akhlak Nabi, kalau kau tengok apa yang Al-Quran, itulah akhlak dia. Yang lain itu sebagai value added. Allahu Akbar. Kan? Sebab itu, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, iaitu Imam Bukhari siri nama sebenarnya, apa dia kata? Ini bukan hadis Nabi, ini kata-kata ulama hadis bernama Al-Bukhari atau Muhammad bin Ismail. Dia kata apa? Orang Muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan oleh manusia. Tuan-tuan bayangkan zaman Bukhari bila lahir. Tuan-tuan balik Google bila Al-Bukhari lahir. Lahir mungkin pergi jumpa. Bila dia wafat? Hijri. Miladi berapa? Kalau ada. Imam Al-Bukhari. Type. Imam Al-Bukhari. Kewafatan Imam Al-Bukhari. Tapi, dia punya kata-kata dia, orang Islam yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan oleh manusia. Makna zaman dia tu pun dah banyak dah orang tinggal. Maka bersabarlah, kata dia. Maka bersabarlah wahai para pecinta sunnah. Kerana sesungguhnya kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya di kalangan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Imam Muhammad bin Ismail Bukhari ni, kalau hadis ni orang tak tolak lah, memang confirm lah. Walau mungkin ada sikit-sikit kekhilafan perbincangan para orang apa nama yang hadis-hadis ni. Dia kata sejak untuk orang Muslim yang paling utama ialah yang berani menghidupkan sunnah ketika maksud tinggalkan dia. Oleh itu bersabarlah sahabat-sahabat, kerana orang yang mengamalkan sunnah adalah sedikit sangat di kalangan manusia. Allahu Akbar. Tu antara dia. Jadi kita pun dia fikir balik. Betul juga kan? Oh. Banyaklah contoh naik pening kepala lebih kita fikir ni riah. Saya nak mati kat pukul 9. Pukul 9 saya nak mati. Saya cubalah. Contoh banyak. Dengan contoh ni kan, macam dia. Bulu ketiak tak buang sampai lebih kat 8 bulan. Bulu kemaluan tak buang kat 15 tahun. Dulu masa perut kempes tak buang, boleh tengok nampak. Ni bila ada borai nak cukup macam mana. Cukup menatang tu, terui. Botak selama-lamanya. Katakan nak suruh bini cukup.
Takkan pergi kedai barber shop. Barber, gunting rambut. Buka seluar. Ya, mana ada orang buat servis pi gunting bulu kemaluan. Kena tangkap mah. Kan? Ya. Bayangkan nak kencin tu, harap spender aja tutup. Bila buka spender, tahu dia denap. Macam bunga kobis tu. Setiap bulan. Gunting tentu nak cukur tak boleh gunting. Gunting mana patut. Tapi benda simple. Ada orang simpan, tak macam cakap eh. Ustaz, ada ustaz seorang orang Indonesia. Saya bergaduh dengan dia. Kata bagi hujah. Hujah ulama akhir zaman saya boleh nak terima sebab dalam hadis kata larang disimpan panjang ni. Budak-budak ikutlah. Bila kita nak ambil disiplin, ustaz tu kuku dia panjang ustaz. Itu ustaz ni awak saya disiplin, hang potong. Meletik dia dengan kota. Memang meletik gitu kawan tu. Tidak boleh panjang lebih 40. Tentang tak kata faham 40 hari. 40 days. Charles Dean. Urdu bolte Charles Dean. 40 days. 40 yawman faqat. Ma faqat 40. Laisa minas sunnah. 40 hari je. Tentang nak simam misal biak tebal. Meleleh. Gini. Bulu ketiak ni. Mana ada bulu ketiak 40 hari. Tak buang sampai ke kaki. Tuan-tuan, tambah-tambahlah tengok-tengok. Siapa ajak kita kencing berdiri? Beritahu kat saya. Masjid ni ada tempat kencing berdiri. Oh, bagus. Masjid saya dulu Kuala Selangor, saya jadi imam tahun 98, 26. Saya bincang khas. Saya tak nak tengok tandas berdiri tu ada lagi. Sebelum bagi hujah. Kencing syarat dia mesti kena orang tak nampak kita. Kau nak berdiri ke tak berdiri tu, kau dengan Allah. Tapi kalau kau berani kencing depan orang, bawa keluar kau punya kepala pipe tu, begitu ya tibaik. Kencing berdiri ada syarat. Syarat dia, ayat kencing mesti jatuh lebih bawah pada kaki kita. Tak faham tak? Contoh, kencing dekat tebing. Tebing, kita di atas. Dia takkan retain balik. Cuma meleleh kena jaga. Tapi kalau kencing sama parah dengan pinggang, confirm orang pakai benda tu, apa stetoskop tu, dia buat pantulan, titisan air kencing dia patah balik kena bulu. Kita tak basuh bulu, kita basuh kepala tu je. Cana semayang juga. Waktu dalam hadis sebut, la yastanzihu minil baul. Yang kena seksa tu kan? Seorang batu api, seorang kena innahuma liyu'azzaban. Nabi lekat kubur, Nabi kata, dua orang kena seksa. Wa ma yu'azzaban. Kan ahaduhuma yamshi bin namimah, jalan jadi batu api, duduk laga-laga orang. Kedua, wa kana la yastanzi minal baul. Seorang tu yang kencing dia tak jaga berelok. Kalau bulu tebal, meleleh kena bulu, yang paling teruk aku tengok jemaah haji pergi dengan aku dekat airport. Dia selepang dia punya apa nama tu? Dia punya apa nama ridak tu, apa nama yang atas ni? Yang diselok gitu ya. Jubah dia memang real lah nampak. Kencing. Dia kata, haji, tak boleh kencing berdiri. Agak dia dengar cakap saya tak? Ya. Tengok itu ya. Sampai sana aku balun lah. Aku heran. Hang datuk ke siapa ke. Hampa lantik aku jadi guru. Cakap dia kan. Kencing berdiri depan orang. Orang nampak kita kencing, itu bukan sunnah, haram. Tapi kalau kencing berdiri dalam bilik air, yang lubang di atas, di bawah pada kita, dia tak akan pasti naik, itu kau dengan Allah. Tapi beradab, duduklah. Mana ada hadis Nabi kencing? Sahabat jawab apa dia? Bila Nabi nak qadha hajat, sama ada ghaid wal baul, kana yaghibu anna, hilang daripada kami. Takkan Nabi telah kencing belakang pokok kan? Orang belakang pokok, tembok pokok. Contoh dia. Nabi tak bagi kencing dalam kolam. Kita tak tengah duduk kolam berenang tu. Kita peribai kencing sekali. Macam laut benua. Apa? Laut merah. Ini biru sini, kuning. Kencing. Nabi tak bagi kita kencing di bawah pokok. Sebab tempat orang berlindung. Nabi tak bagi kencing dekat lubang-lubang tanah. Takut binatang ada dalam. Basah kawan tu. Ya?
Kita kencing kat lubang tu, ayam masuk. Kadang kita seronok kencing, kadang-kadang panggil kencing. Eh, lubang, cheet. Ada kridik ke, kakatu ke, bewak ke. Kan, bini kita, abang ni, kenapa kencing je? Anak. Bukan aku kencing, kata bewak. Kita tengok celaka, ada bewak gabuk kat luar ni. Celaka, maka layak Nabi kata, laknat makhluk, kata orang kencing. Sebab tu bila kita kencing, orang kena penyakit apa? Kembung. Dia punya zakar dia. Kan? Laknat. Tentang perasan tak? Kalau orang dulu kata, ni nak kencing dalam hutan, minta izin dulu. Perasan tak? Walau petua orang tak rapat, tapi kebetulan ada. Apa maksud dia? Jaga bagi elok. Jangan kurang hajar tempat orang. Ada jin duduk situ, duduk berromantik, duduk mengorat anak darah jin sebelah. Kita pergi kencing sebelah ada celaka. Digigit. Itu kencing tak keluar. Bengkak termolok ni, hari-hari ni. Ada tak? Ada. Sampaikan guru tepi hutan tu. Ni, saudara. Wah, ada jin ada. Cucu aku ni, dia mungkin salah adab kot dengan tempat kau orang ni. Maafkan dia. Kat dia. Dia budak-budak lagi. Oh, ada jenis orang berani begitu. Pergi duduk hutan tu. Pergi cari bobok tu. Ha. Dulu ada kisah ustaz mengajar orang bunian ada. Dekat Kerinci. Dia dapat hadiah keris semua. Yang dengar geng-geng bunian, geng-geng jin. Ada. Tapi hebat lah ustaz tu. Kalau aku tak nak. Nak mari majlis pandai indah buat aku. Aku tak indah. Nak mengajar jin. Sebab jin ni. Dia tak suka rupa cantik sangat. Dia nak suara sedap. Itu jin punya panggil. Kalau muka kau tinted pun tak apa. Tapi suara dia, oh, suara dia nak sedap. Dia memang terpesona. Itu bahaya dia. Lepas tu ada jin, jin betina suka seorang ustaz di Qatar. Ya, sehingga akan sanggup menyerah diri kat dia. Jadi ustaz tu pun kahwin dengan dia. Ini Syekh Qattan cerita dalam kuliah dia masa dekat Pakistan dulu. Dia pun kahwin. Tapi ustaz ni kata apa? Jangan buat benda pelik-pelik. Dia layan kot sebab jin tu nak kacau keluarga dia. Dapat anak, dia menyerupai manusia. Wallah alam, cerita oleh Syekh Qattan. Dia kata, jangan buat benda pelik depan orang. Tiba-tiba anak dia teriak. Anak dia menangis. Wah, 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 pegang, wah, wah. Dia gelisah ni. Dia tak jumpa orang, terutama. Tiba-tiba dia buat, cuk. Dia pemik anak secara halusinasi. Anak tu, suami dia pegang, eh, hilang. Terutama, hah. Lepas tu cerai. Sebab langgar janji. Ha, kan? Ada cerita lah, wallahualam. Saya kat Pakistan tengok kaset. Lepas tu kami pakai kaset lagi. Subhanallah. Ya, yeah, kes driver teksi, driver peribadi berzina dengan isteri tuan. Kemudian kemudian pula anak tuan tu berzina pula dengan pemandu. Banyak kisah berlaku sebenarnya. Oh, kan cerita tu cerita yang agak mengeri, menakutkan. Orang Indonesia yang yang terpas akhirnya tak jawatan, lari balik Indonesia. Pengakuan dia. Syekh ni cari orang macam ni. Berzina ni benda yang berleluasa ke? Itu antara dia. Jadi insyaAllah nama sekalian, akhir kata, sikit lagi boleh? 9-5 minit lah. Ada empat keuntungan di dunia. Orang amal sunnah ni. Pertama, disayangi orang di dunia. Orang sayang dia, percayalah. Orang sayang dia. InsyaAllah. Kerja ikut sunnah, tepat waktu tak culah kerja. Ikut sunnah lah. Tak curi tulang, ikut sunnah lah tu. Yang kedua, ditakuti oleh musuh dan syaitan. Sikit bismillah, sikit bismillah, sikit bismillah, sikit alhamdulillah. Tak ada celah langsung kawan tu. Kan? Yang ketiga, hidup akan dapat berkat daripada Allah. Yes, pasti dapat berkat. Sebab apa? Sebab minum dapat empat cinta, empat pengampunan kan? Minum aja, lagilah benda lain. Ya? Kemudian yang terakhir, agama pasti tidak akan tercerman bila pengikut pengikut sunnah menguasai dunia ni. InsyaAllah. Itu dapat sampaikan pada malam ini. Harap tuan-tuan bolehlah terapkan apa bukti-bukti cinta dan kasih kita kepada Allah SWT. Yang pertama, hubbu, sayang Nabi betul-betul dan ikut apa yang Nabi buat. InsyaAllah settle masalah. Kalau kita anak-anak, apa dia? Nabi sayang ayah. Nabi sayang orang tua-tua. Lepas tu Nabi suka bagi salam pada orang tua-tua. Nabi suka bagi salam pada kanak-kanak. Nampak? Kadang-kadang kita salam pun belum tentu lagi. Cari kawan-kawan kita aja salam. Yang kita tak kenal, kita itu tanda-tanda akhir zaman. Bagi salam pada orang yang yang kita kenal. Yang tak kenal, kita tak beri salam. Ya, fa'ayazubillah. Jadi insyaAllah, sekarang terdapat disampaikan. Minta maaf banyak-banyak ya tuan. Mungkin ada tuan dengan terasa ke apa ke. Saya tahu yang buat rokok ni berat juga nak bercakap. Tapi nak beritahu usul lah tuan eh.
Boleh ke? Saya tahu ada seorang usaha, mula kurangkan, benda berhenti. Kenapa? Apa bukti cinta kat Nabi? Ingat ni, fatwa kebangsaan dan dunia hukumnya adalah haram. Tapi saya gunakan yang makruh tu. Sebab makruh tu boleh menyakitkan jiwa dah. Sebab maksud daripada dibenci oleh Allah, dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, adik-adik anak-anak muda yang ada sokok contoh dia kan, ataupun abang-abang, usaha mengurangkan kemana berhenti pelan-pelan. Kalau tak boleh berhenti juga, tentuan dengan Allah Subhanahu taala. Saya tak boleh nak paksa orang lah. Tak siapa boleh memaksa orang kan. Anak boleh paksa maki ayah berhenti, tak boleh, berdosa. Ayah, bagi nasihat mana patut insya Allah. Alam yang baik datang daripada Allah. Ya ilmuh dari diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma safurka wal asr. Lalladina amanu wa amin salihat wa tawasulah.